يفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. الحمد لله العزيز الغفار الكريم الوهاب، امتن على عباده المؤمنين بمغفرة الذنوب وستر العيوب، نحمده كما ينبغي له أن يحمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الغفور الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف في كتابه وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الغفار ذي العرش المجيد فعال لما يريد، والصلاة والسلام على نبينا نبي الهدى نبي المرحمة وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله وفي مسند الإمام أحمد dalam musnad Imam Ahmad dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Al-Syekh Ahmad Syakir yang mentahqiq musnad Imam Ahmad min hadis Ali bin Abi Talib, dari hadis sahabat beliau yang mulia Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib berkata: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول. Rasulullah SAW mengajarkan kepada saya, إذا نزل بي كرب أن أقول. Jika نزل بي كرب, yaitu turun musibah, ujian, kesedihan, ya, atau bahasa kita ditimpa musibah, ya. Ketika ditimpa musibah, saya berkata. Itu di antara petunjuk Nabi SAW, ketika seseorang terkena musibah maka dia berkata, La ilaha illallah al-halimul karim, subhanallahi wa tabarakallahu rabbul arshil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lihat di sini ikhwan, ada penyebutan puji-pujian dan tasbih terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penyebutan asma-asma Allah Ta'ala, nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengandung sifat-sifatnya yang mulia. Di sini ada isyarat bahwasanya memuji Allah, bertasbih dan semisal itu membuat hati berubah kondisinya. Oleh karena itu, Anda menginginkan antum terdidik untuk minimal menghafal khutbatul hajah yang sesuai keaslian sunnah sebagaimana di kitab tersebut, tapi juga ditambahkan dengan beberapa materi khutbatul hajah. Dan antum akan dapatkan khutbatul hajah itu semuanya kisarannya dua, yaitu memuji Allah dan berselawat atas Nabi dan memuji Nabi SAW. Ya. Dan nanti akan ana berikan kepada antum beberapa model khutbatul hajah yang di tuturkan oleh para ulama ketika mereka khutbah. Itu sebenarnya khutbatul hajah sifatnya ijtihadi, boleh dengan buatan antum selama maknanya hak
tidak berlebihan maknanya, sesuai dengan Al-Qur'an atau As-Sunnah dari segi makna itu boleh, silahkan. Ini dilakukan oleh banyak dari para ulama dan itu isinya sangat bermanfaat, sehingga nanti ketika antum mengawali nasihat atau khutbah atau muhadarah suatu saat nanti, antum menggunakan khutbatul hajah yang indah, tapi bukan bermaksud apa sekadar untuk main bahasa saja, melainkan supaya kondisi kalbu itu mensanubarikan isi dari apa yang antum ucapkan dari pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada arti tersendiri ketika seseorang mengawali khutbahnya dengan memuji Rabb-nya dan menyebutkan kenikmatan-kenikmatan dari Rabb-nya. Itu akan membuat kalbunya hangat dan dia insyaallah akan Allah sukseskan dalam urusannya insyaallah. Nah, di sini dalam masalah tertimpa musibah, di antara sunnah Nabi kita alaihi salatu wasalam dan hadis ini sahih, yaitu mengucapkan pertama la ilaha illallah, tahlil. Tahlil ini sendiri sudah pernah dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan intinya tahlil kemudian tasbih. Kemudian di situ ada perendahan terhadap diri sendiri. Itu Nabi Yunus alaihi salam, sehingga beliau diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari musibah yang secara logika tidak dimungkinkan sama sekali oleh akal untuk selamat, yaitu di dalam perut ikan besar. La ilaha illallah itu jelas. Al-Halim, Al-Karim, Al-Halim yang memiliki sifat hilm. Ya, kalau di bahasa kita seringkali Al-Halim diterjemahkan santun, tapi pahami yang tepat tentang Al-Halim. Halim, hilm sebagaimana Nabi SAW menyebutkan sifat hilm ini untuk ada seorang sahabat. Di antara keutamaan antum, kata, adalah memiliki dua sikap, yaitu hilm dan anat. Hilm dan juga anat. Anat di sini seperti hilm. Hilm itu adalah tidak langsung membalas negatif, ya, sesuatu yang menyerangnya atau semisal itu. Jadi dia tenang, hilm itu. Jadi misalnya antum dicela, antum tidak langsung membalas balik celaan, ya. Tapi kadang-kadang memang suatu celaan ada haknya untuk dibalas memang. Tetapi asalnya hilm ini adalah suatu sifat yang pastinya terpuji, baik lillahi ta'ala atau lil insan. Manusia ketika memiliki hilm, maka pasti dalam dirinya ada kesabaran dan menahan diri yang besar. Ya, dia tidak langsung responsif terhadap serangan. Kenapa Allah Ta'ala memiliki sifat hilm? Dan kita lihat, kalau Allah Ta'ala tidak memiliki sifat hilm, maka hancurlah semesta ini. Ya, semua itu langsung dibalas oleh Allah Ta'ala begitu saja. Maka tidak ada kebaikan lagi sudah di alam semesta ini. Karena apa? Karena manusia ini banyak dosanya. Jika setiap dosa itu langsung dibalas oleh Allah, maka mati semua manusia setelah melakukan dosa mungkin. Ya, karena kalau kita logikakan, dosa besar kan neraka balasannya. Ditangguhkan oleh Allah. Coba kalau misalnya langsung ditunaikan segera, sudah mati itu orang disiksa oleh Allah Ta'ala. Ya. Makanya kita Rabb kita Azza wa Jalla di surat Ar-Ra'd, wa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnasi 'ala dzulmihim. Dan sesungguhnya Rabbmu ladzu maghfiratin linnasi 'ala dzulmihim. Memiliki pengampunan terhadap manusia kendatipun kezaliman mereka. Ini di antara bukti sifat hilmnya Allah Ta'ala. Tidak langsung Allah Ta'ala balas dengan apa? Dengan azab yang pedih seketika, tidak. Kemudian di antara bukti juga kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rum, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahr." Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Sebabnya apa? Bima kasabat aydin nas. Sebabnya apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi segala kerusakan di muka bumi ini secara prinsip yang ada di mindset orang Muslim, karena berdasarkan ayat ini,
yaitu penyebabnya adalah apa? Ulah tangan manusia, perbuatan manusia. Sebagaimana kita juga nih, kalau misalnya ada hal yang tidak menyenangkan pada diri terhadap diri kita, maka ketahuilah itu efek dari ulah tangan kita sebelumnya. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dul ladhi amilu. Agar Allah Ta'ala membuat mereka merasakan efek dari ba'dul ladhi amilu. Sebagian saja. Sebagian dari apa yang dilakukan oleh orang-orang. Jadi Allah Ta'ala tidak langsung membalas semua dari perbuatan hamba di dunia ini. Enggak. Itu pun kalaupun ada Allah balas, itu sebagian doang. Dan kadang balasan Allah itu tujuannya bukan untuk menghancurkan orang ini sebenarnya. Ya, tapi untuk apa? La'allahum yarji'un, agar mereka rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara bukti Rabb kita Azza wa Jalla yang Maha Mulia memiliki sifat Halim. Memiliki sifat Halim. Tapi kemudian Al-Karim, Al-Karim ya, Al-Karim yaitu katsirul 'ata. Ya, banyak memberi. Jadi ketika seseorang disebut rajulun karim, dia mulia. Ada orang mulia karena hal-hal lain. Ya, mulia karena sekadar dimuliakan. Tapi kalau misalnya mulia dengan karam, maka dia mulia dengan jud, yaitu dengan kedermawanannya. Jadi karim ini artinya adalah mulia dengan kedermawanannya, mulia dengan banyaknya pemberiannya, tanpa bahkan tanpa meminta imbalan apapun. Itu rajulun karim, tanpa pamrih ngasih banyak, itu karim namanya. Dan orang yang memang banyak memberi, dia akan dimuliakan. Orang banyak memberi akan dimuliakan, karena orang yang banyak memberi itu, dia telah memasuki relung kalbu manusia. Orang yang banyak memberi, dia telah merasuki kalbu-kalbu manusia dengan banyaknya pemberiannya. Sehingga orang-orang itu akan tunduk kepadanya. Karena orang itu kebanyakan baru bisa mau tunduk ketika diberi. Tapi belum tentu mau tunduk ketika dinasihati. Orang kayak gitu. Ketika diberi baru dia tunduk, ya kan? Baru dia tunduk ketika diberi, baru okay gitu. Tapi kalau dinasihati kadang-kadang itu seolah-olah bukan pemberian, padahal nasihat itu pemberian yang terbaik sebenarnya. Nah, sebagaimana kenapa buah kurma disebut kurma oleh kita? Kurma, ya kan? Dia sifat bukan sifat. Kalau misalnya kurma itu kan mu'annas, kurma. Kalau misalnya mudzakkar akram, ya. Kenapa disebut kurma? Karena paling mulia. Kenapa paling mulia? Karena banyak sekali faedahnya, faedah pemberian dari dengan izin Allah buah kurma ini. Ya. Makanya disebut kurma. Tapi itu bahasa kita. Kalau di bahasa Arab enggak kurma mainnya. Tamar. Ya. Begitu. Bahasa kita, tapi bahasa kita ya serapannya dari sana. Ya mungkin dulu di zaman dulunya mungkin orang-orang Arab kemari kemudian mengenalkannya ini kurma mungkin. Wallahu alam kok bisa jadi kurma namanya. Tapi kalau kita tanya sama orang Arab minta buah kurma misalnya, orang Arab enggak begitu paham apa itu kurma. Wallahu alam. Yaitu Al-Halim Al-Karim. Allah Ta'ala selagi menahan azab untuk orang-orang yang bersalah, Allah pun terus memberikan apa? Memberikan nikmatnya kan? Iya, masya Allah. Itu Rabb kita Azza wa Jalla yang Maha Baik. Dan itu menunjukkan Allah memberikan kita kesempatan. Nah, coba pas lagi antum datang dapat musibah, kalimat-kalimat ini coba. Antum dapat musibah, antum langsung kemudian menerapkan di kalbu antum pemikiran tiada yang berhak saya sembah kecuali Allah. Penghambaan diri dan pengagungan Allah sebagai ma'bud. Kemudian antum mengingat bahwasanya Allah Ta'ala sudah menahan banyak dari azab terhadap kita. Ini masih belum seberapa dibandingkan dengan kesalahan saya. Ya coba gitu. Coba. Apa musibah kira-kira apa? Di antara musibah apa? Musibah yang memang bikin hati itu gak bisa tenang. Misalnya apa? Contoh aja, motor hilang. Ada kah di sini yang motor hilang?
Kalau motornya kayak motor Anda mungkin hilang bersyukur mungkin. Supra biasa. Iya. Waktu taib, musibahnya motor hilang. Kemudian apa obatnya? Langsung beli gitu? Enggak, obatnya coba antum lagi. La ilaha illallah. Al-Halim, Al-Karim. Al-Halim. Ini motor hilang tidak mungkin melainkan pasti karena dosa kita sebelumnya. Dan ini efek dari sebagian dosa kita yang Allah berikan, yang sebenarnya dosa kita lebih banyak daripada kehilangan ini gitu loh. Ya, tapi Allah menahan semua azab tersebut. Dan kemudian kendati pun dengan hilangnya motor ini, Allah tersifati dengan karim. Masih banyak kan karunia dari Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Gitu kan? Coba mindsetnya seperti itu deh. Itu mindset muslim yang betul-betul belajar tuh. Ya, tapi kalau kita lihat orang-orang kafir, bahkan orang muslim yang tidak benar ilmunya, enggak ada mindset seperti ini, ikhwan. Kita lihat banyak orang-orang muslim, ketika mereka kehilangan sesuatu atau musibah sesuatu, mereka tiba-tiba apa? Menyalahkan ini, menyalahkan itu, nyalahin tetangga, nyalahin CCTV, nyalahin polisi, nyalahin portal, nyalahin polisi tidur, nyalahin semua pihak dicari kesalahannya kemudian. Ini yang terjadi di banyak, bahkan di sini juga terjadi kayak gitu ketika hampir kemalingan. Ada yang hampir kemalingan, belum kemalingan, hampir kemalingan, marah langsung. Nyolong-nyolongin banyak pihak. Kemudian portal ditutup. Tuh, orang-orang seperti ini karena apa? Enggak belajar, walaupun usia yang harusnya udah paham hal-hal seperti ini. Kekanak-kanakan. Makanya ikhwah sekalian, ketika antum masih berusia belia dan dalam menghadapi musibah antum justru menghafal doa ini dan mempatrikan di qalbu makna dari doa ini, maka antum lebih dewasa daripada orang-orang yang sudah dewasa kulitnya. Ya. Subhanallah wa tabarakallah rabbul arsyil azim. Subhanallah yaitu maha suci Allah Ta'ala. Maha suci Allah. Maha suci Allah dari segala hal-hal yang kurang atau aib, ya. Atau segala suci, maha suci Allah Ta'ala dari segala tuduhan-tuduhan orang-orang musyrik atau kafir. Wa tabarakallah. Nah, tabarakallah ini kadang kita, ada sebagian dari orang menerjemahkan maha berkah Allah, tapi tabarakallah ya taqaddasallah, yaitu maha suci Allah, sama dengan tasbih. Ya, misalnya tabarakalladzi biyadihil mulku. Maka di sini yaitu maha suci Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana. Tabarakallah, maha suci Allah. Rabbul arsil azim. Di sini apa terjemahnya? Terjemahnya apa, ikhwan? Tabarakallah artinya apa? Enggak maha tinggi ya? Maha tinggi. Baik, ala kulihan. Kalau misalnya di Al-Quran terjemahan apa? Tabarakallah. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Atau di surat Furqan mungkin. Maha suci Allah. Iya. Coba cari tabarak. Iya. Fatabarakallahu rabbul alamin. Iya, maha suci Allah tadi terima maha suci Allah. Sebagai terjemahkan maha suci Allah. Rabbul arsyil azim. Rabbnya arsy yang maha agung. Lihat di sini, tabarakallahu rabbul arsyil azim. Maha suci Allah, Rabbnya arsy. Arsy itu seberapa? Kita lihat wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Lihat. Arsy dengan kursi beda enggak, ikhwan? Beda. Arsy, kursi. Dan kursi kata sebagian sahabat adalah maudi'u qadamai rabb, yaitu tempatnya kedua kakinya Rabbul Alamin, Allah Ta'ala. Tapi kemudian apakah kita ketika salaf mengatakan seperti itu, kita bilang berarti Allah butuh tempat dong? Kita enggak ngomong Allah butuh tempat atau gimana. Itu sudah apa yang dikatakan oleh salaf, dan salaf itu sahabat. Itu ketika mengatakan seperti itu ya, tidak mungkin dengan pendapatnya pribadi, melainkan dari Rasulullah SAW. Nah, sekarang ada arsy, dan makhluk yang paling besar itu arsy. Nah, arsy dibandingkan kursi dibandingkan dengan arsy, lebih besar mana?
Taib, seberapa ibarat cincin yang dilemparkan ke falat, ke ard falat, yaitu ke padang pasir dan tanah medan yang lapang, yang luas lah gitu ya. Maka segitulah kursi kadar ukurannya gitu dibandingkan dengan ars. Dan langit dan bumi itu dibandingkan dengan kursinya Allah Ta'ala, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh, mencakup dari itu semua. Bahkan disebutkan juga dalam hadis ya semisal itu juga. Ya, kursi dibandingkan dengan langit dan bumi itu seperti ya itu juga, langit dan bumi sekecil itu juga dibandingkan dengan kursi. Lalu bagaimana dengan Allah Tabaraka Ta'ala? Ya. Rabbul Arsyil Azim, Rabbnya arus yang maha kuas, yang maha agung. Ya. Azim di sini sifat untuk apa? Arus. Di surat Al-Buruj coba. Hah? Wa huwal ghafur wadud, inna batasya rabbika lasyadid. Innahu yubdi wa yu'id wa huwal ghafur wadud. Dzul arsyil majid. Dzul arsyil majid di sini dia di sini dia masuk ke apa? Khabar untuk inna rabbaka syadid, bukan? Hah? Bukan. Innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwa la masuk ke khabar untuk mubtada, wa huwal ghafurul wadudu dzul arsyil majid. Mubtadanya huwa ya kan? Wa huwal ghafurul wadud, al ghafur, al wadud, dzul arsyil majid, itu semua apa? Semuanya adalah khabar. Dzul arsyil idhafahan mudhaf mudhaf ilaih, dzul arsyil majid. Nah, majid di sini ada dua qiraah, dzul arsyil majidu dan dzul arsyil majidi. Dua-duanya qiraahnya sahih ya. Kalau dzul arsyil majidu, maka al majid di sini kembali ke dzu, yaitu kembali ke Allah Subhanahu wa taala, huwa. Ya, kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala tersifati majid, dan arsy juga tersifati majid. Kalau misalnya pakai al-majidi, dzul arsyil majidi fa'al lima yurid. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya sebagian nama Allah atau sifat Allah Taala juga ada makhluk yang tersifati dengan sifat tersebut. Tetapi hakikat dari sifat tersebut secara kaifiyah beda, walaupun hakikat maknanya serupa, gitu ya. Dan majid ini adalah suatu nama atau sifat yang menjamak segala kebaikan sifat-sifat Allah Ta'ala. Al-Majid dan As-Samad, itu nama yang menjamak segala semua sifat, juga rujuk kepada Al-Majid dan juga As-Samad. Ala kulli hal, kita enggak baca yang bicara itu. Rabbul Arsyil Azim. Rabbul Arsyil Azim di sini di harakati. Kenapa disebut Rabbul Arsyil Azim dalam kesulitan, ikhwan? Untuk mengingat kemahakuasaan Allah Taala dan kemahabesaran Allah, bahwasanya musibah ini enggak seberapa. Ya. Ada dua jenis orang yang menganggap musibah itu kecil. Yang satu madzmum, yang satu mamduh. Ada dua orang yang menganggap musibah itu kecil. Yang satu itu dalam konteks madzmum jelek, dan yang satu dalam konteks mamduh, mahmud, bagus. Di dalam konteks madzmum, ketika meremehkan musibah karena menganggap Allah itu tidak ada apa-apanya. Atau meremehkan musibah, maksudnya enggak menganggap musibah itu sebagai teguran, enggak, ini meremehkan musibah. Yang seperti ini dia menganggap kecil musibah. Ya. Dan betapa banyaknya orang seperti itu. Ya kan? Emang dia kelihatan sabar dengan itu, tapi sabarnya bukan karena takwa. Sabarnya karena, alah, ngapain dipikirin, biarin aja, ntar juga. Nah, ini meremehkan musibah. Tapi ada orang menganggap musibah itu kecil bukan karena itu, tapi karena ketakwaannya. Karena ketakwaannya. Ketika dia dapat musibah, dia membaca lafal-lafal ini, dan dia merasakan bahwasanya apa yang ada pada Allah itu jauh lebih besar daripada musibah ini. Faham enggak maksudnya?
Antum kedapat musibah apapun ya kon. Apa musibah? Musibah selain motor, lah. Enggak, bukan musibah materi gitulah. Orang tua meninggal, penyakit, taib. Orang tua meninggal atau penyakit, itu musibah betul. Kalau misalnya orang tua meninggal udah biar lain, itu kan apa ya? Penyakit misalnya. Ada orang sakit dan dia sabar bukan karena apa ya? Dia sabar karena penyakit ntar juga hilang. Ya kan ada kayak gitu. Penyakit apa? Contohnya. Enggak, ya, itu biasa banget itu. Ada enggak yang lebih? Serem juga ya. Gampang. Iya. Ntar juga mati kan gitu ya. Gampang lah. Enggak. Kita juga semuanya ntar juga mati. Biarin aja lah. Ini meremehkan ya. Enggak ada nafas ibadah di situ. Tapi ada orang menganggap musibah itu kecil jika di hatinya membandingkannya dengan kemahakuasaan Allah. Enggak ada apa-apanya musibah ini. Maka dia bersyukur dengan mendapatkan musibah tersebut. Nah, yang kedua ini terpuji. Ya. Makanya di sini seperti Rasulullah mengajak kita untuk menganggap musibah itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan dibandingkan dengan seberapa kuasanya Allah terhadap alam semesta. Begitu. Kalau musibahnya bersifat masif misalnya. Misal orang Palu kena bencana. Ya. Dan dia diselamatkan dari itu. Kemudian dia membaca hadis, membaca apa namanya? Apa ini doa ini? Zikir ini. Ya. Anda yakin sih enggak bakal meremehkan musibah itu dari segi gempa ntar juga selesai, enggak gitu juga ya orang-orang biasanya. Tapi kalau orang itu beriman dan bertakwa dibaca ini, dia ini gempa, entah saya nanti mati atau enggak. Sungguh kuasa Allah itu jauh lebih tinggi daripada sekadar gempa ini. Dan ini juga pun kuasa Allah Ta'ala. Maka dia bilang, Rabbul Arsil Azim. Enggak ada apa-apanya ini dibandingkan dengan kebesaran arsnya Allah Ta'ala. Dan itu pun makhluk Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Lihat di sini. Ada enggak lafal-lafal di sini, ikhwan? Ketika dapat musibah, lafal-lafal yang kita baca ini barusan kita pelajari. Ada enggak di antara lafal-lafal ini yang sifatnya materialistis seperti kehilangan materi, enggak kan? Semuanya sifat-sifat Allah dituturkan. Ajib. Pasti ada rahasia yang besar di balik ini semua. Iya. Ya. Jadi memang yang paling terbaik adalah ketika mendapat musibah untuk menenangkan diri adalah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan tenang kalbunya dengan zikir kepada Allah. Karena dengan zikir kepada Allah tenang hatinya. Begitu. Iqra. Istamir fil qira'ah. Wa fi musnadih hadits Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما أصاب أحدا قط حم ولا حزن فقال اللهم إني عبد ابن عبدك ابن عمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها قال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. طيب ini doa ini luar biasa nih. Kita amalkan ya. Antum hafalkan nih. Tahun 2020 antum harus sudah hafal doa ini, ya. Tahun depan antum harus sudah hafal.
Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Ma asaba ahadun qattun hammun wala hazan. Ma asaba ahadan qattu hammun wala huzan. Ya. Faqala sekian illa azhaba Allahu hammahu wa hazanahu wa abdalahu makanahu faraha. Siapa yang tertimpa suatu musibah sedikit pun, baik itu berupa ham atau huzan. Apa bedanya ham dengan huzan, ikhwan? Ya. Ahsan. Ya. Ham itu kesedihan, kegalauan kalau bahasa kita galau. Galau itu ham. Kalau sedih itu hazan atau huzan. Yaitu untuk apa? Untuk yang masalah pokok huzan. Maka dalam Al-Qur'an la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tiada khauf dan tiada pula yahzanun. Ya, itu orang-orang yang beriman dan istiqamah dengan imannya. Amal soleh. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tiada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih. Apa maksudnya? Tiada khauf, khauf akan masa hadapan. Jadi ketika wafat, itu malaikat-malaikat itu akan memberikannya busra, kabar gembira. Enggak ada takutnya untuk ke depan, nyantai, tenang aja. Tempat kamu di surga insya Allah, tenang, tenang gitu. Diterangin untuk masa hadapannya khauf. Jadi tiada khauf ini berarti tidak ada ham. Ham itu adalah rasa khawatir akan apa yang ada di masa hadapan. Itu ham. Kegalauan, kekhawatiran atau ketakutan nanti gimana ini ham. Ya. Antum khawatir nilai antum jeblok. Itu ham. Iya, itu ham. Bukan sedih, bukan apa? Apa yang disedihin orang belum terjadi kok. Sedih nih kenapa? Ntar kayak jeblok nih. Enggak, bukan sedih itu namanya galau. Belum terjadi, ham itu. Ham itu pun bisikan syaitan, bisa-bisa. Ya. Jadi la khaufun 'alaihim, tiada rasa takut khawatiran akan masa depan, walahum yahzanun. Hazan atau huzn. Huzn yaitu rasa sedih, adapun huzn ini untuk apa yang telah terjadi. Ya, misalnya antum ngelamar seorang manusia, ya. Ya manusia lah pastinya. Akhwat misalnya. Ternyata dari akhwat tersebut enggak suka antum. Bapaknya akhwat itu enggak suka antum. Ibunya enggak suka. Kakek neneknya, paman, bibi, encang-encingnya, babe, semua enggak suka sama antum. Jadi satu keluarga berijma' tidak suka sama antum. Ittifaq keluarga itu. Ya. Ini mereka itu udah apa? Udah berijma' ya untuk tidak menyukai antum. Antum pulang dengan muka terlipat. Ya, lusuh banget itu. Ya, enggak enak. Ini apa ini namanya? Huzn atau ham? Huzn. Enggak ada ham-hamnya. Kenapa? Ya enggak, masa depannya udah enggak ada lagi untuk dia gitu loh. Adanya sedih karena ya Allah. Ya. Sampai dikatakan sama babehnya, "Mas, maaf, Mas. Kami sekeluarga udah bersepakat untuk membenci sampean." Misalnya gitu. Misalnya, ya Allah, ada ya orang kayak gitu ya, ya gitu. Sedih. Baca doa ini. Ya kan? Iya. Dan doa ini, ikhwan, semua ini tentang Allah gitu loh. Tentang Allah, tentang Al-Quran untuk menyembuhkan apa yang ada di dada dari kesedihan. Atau ham. Kan antum habis ujian bukan? Hah? Perasaan ada ujian-ujian kemarin tuh ujian apa? Lipi ya? Yang Lipi mana? Gilang. Gilang mana Gilang? Ujian terus dia. Banyak banget musibahnya apa? Gimana kok ujian terus ya? Iya ujian, Masya Allah. Lagi diuji dia. Masya Allah. Nah sekarang, enggak perasaan 2 pekan lalu ya apa kapan gitu? Ada ujian Usman? Hah? Tes apa? UTS, ya ujian juga itu namanya. Ujian tengah semester. Nah itu, oh tengah semester gak masalah ya, yang penting akhir semesternya.
Tapi berpengaruh enggak tengah semester sama akhir? Tapi akhir semester itu ujian. Ya. Ternyata udah dosennya itu bakhil, ya, bukan karim, bakhil. Nilai pelit gitu loh. Dan dosennya itu bercita-cita untuk memerahkan semua muridnya misalnya. Ya. Dan kemudian antum juga ada beberapa nomor yang ragu. Itu kan aduh ya Allah gimana ya nanti ya, ya Allah gitu kan. Merah nanti aduh kalau merah gimana bisa enggak? Ada enggak ada kelas di antum di Usman enggak? Ada. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, kemudian ada dua mata kuliah, berapa mata kuliah bisa merah? Isme enggak naik kelas. Kalau tiga enggak naik kelas. Kalau dua masih. Sama Malipia juga gitu. Ya, misalnya antum ada dua pelajaran yang antum itu agak bingung ketika menjawabnya, tesnya. Ya kan? Itu kerasa enggak kira-kira? Kerasa bagi yang bahlul kerasa itu. Iya. Bagi yang pinter sok-sok kerasa. Wah. Iya, gitu. Laganya itu laganya itu. Ya biar tawadhu. Gitu. Aduh, masya Allah nih. Padahal dalam hatinya, pasti juara pertama. Gitu. Ya, kan ada gimana ham gitu. Ham itu kita kadang ngerasain. Ya, kalau dulu hamnya itu jangan sampai ada merah gitu aja. Anda dulu hamnya, jujur aja, Hana hamnya dulu kalau pas kuliah. Yaitu takutnya goibnya ana, absensi ana itu terhitung ternyata melampaui batas. Itu yang kalau ana dulu kayak gitu. Bukan nilai, kalau nilai bismillah. Ya. Tapi kalau ini masalah karena ana dulu sering tidak masuk. Ya bukan sering sih, maksudnya kadang-kadang enggak masuk. Ya karena ada bantu orang tua waktu dulu. Ngasih kuliah. Nah itu di situ hamnya itu. Aduh nanti gimana, takutnya kan biasanya kan ada pengumuman daftar nama-nama yang tidak diperbolehkan ikut ujian gara-gara mahrum ya, gara-gara itu. Itu tuh sedihnya itu ya masya Allah gitu loh. Kan kalau kayak gitu udah pasti nggak naik kelas gitu, udah pasti tinggal semester gitu loh, tetap di situ. Nah itu ham. Nah ham di situ kalau antum dapat ikan tentang apa yang nanti gimana jadinya, merahnya berapa, nah kan. Terus pengumuman hari H itu malamnya tahajud-tahajudan itu. Tahajud-tahajudan masya Allah. Ada tahajud main-main kan? Ya malamnya masya Allah. Ham. Baca doa ini. Ya. Baca doa ini. Ya kita bahas nih. Ya. Allahumma inni abduka ibnu amatik. Ya Allah. Sesungguhnya saya abduka. Hambamu. Kalau misalnya perempuan. Maka Allahumma inni amatuka. Allahumma inni amatuka. Tapi kalau enggak bisa diubah, maksudnya enggak paham bahasa Arab, udah pakai ini aja dah. Enggak apa-apa. Allah tahu kok. Allahumma inni abduka. Ibnu abdika. Ibnu amatika. Saya adalah hambamu. Saya adalah anaknya hambamu. Maksudnya ibnu abdika, anaknya ayah saya yang merupakan hambamu. Gitu loh. Ibnu amatika, saya adalah anaknya hambamu. Saya adalah anaknya ibu saya yang merupakan hambamu pula. Oke. Okay? Nah, sekarang di sini ikhwan. Ketika antum melihat ini, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika. Ini ada perendahan enggak sebenarnya? Hah? Ada ya? Bandingkan, komparasikan. Antum lagi sedih. Kemudian antum merendahkan diri di hadapan manusia, tambah sedih enggak? Tambah sedih. Antum lagi sedih nih. Terus antum merendahin diri antum di depan manusia, tambah sedih enggak? Tambah sedih kok. Ya, coba misalnya. Antum ngomong ke ustaz. Ustaz, ini gara-gara kesalahan saya, ustaz. Mohon maaf, ustaz, saya kayak gini, ustaz. Saya emang enggak bagus, ustaz. Saya ini cuma seorang ini, ustaz, ini. Antum ngomong kayak gitu, malah nambah kesedihan. Kadang ngomong ke ana, apa faedahnya antum merendahin diri antum di depan ana coba. Ya kan? Tapi ketika antum sedih kemudian merendahkan diri di hadapan Allah, itu justru memboosting. Boosting itu apa ya Indonesia? Boosting, boost. Tahu enggak boosting? Menaikkan mood gitu ya. Iya.
Karena seseorang itu semakin dia merendah kepada Allah, Allah angkat dia, gitulah. Tapi kalau seseorang merendahkan dirinya di hadapan manusia, itu makin terbejek-bejek dia, gitu. Ya. Ini pertama, Allahumma inni abduka, langsung dia mengingatkan dirinya bahwa saya dirinya itu adalah hamba. Ketika kita mengatakan diri saya hamba, itu seperti saya itu ternisbatkan kepada Engkau ya Allah. Maka bantu saya sebagai seorang hamba. Nasiyati biyadik. Nasiyah itu apa? Ubun-ubun. Ubun-ubun saya di tanganmu. Secara hakiki, secara hakiki. Jangan ditakwil. Ya. Oh, masa sih berarti semua ubun-ubun kita di tangan Allah dong? Iya benar, iya kan? Ya. Benar itu, benar sahih. Jangan kemudian dilazimkan dengan logika duniawi kita, yaitu oh berarti banyak dong tangan Allah. Sebentar, kok sampai situnya kita nggak ngomong. Ya enggak? Jangan dikiaskan, jangan ditasbihkan seperti genggamannya makhluk ke makhluk lainnya, ya. Nasiyati biyadik madhin fiyya hukmuk. Madhin, madhin wal madhayandi. Telah berlalu terhadap diriku hukumnya Engkau. Hukum di sini maksudnya apa? Ketetapan Engkau, takdir dari Engkau. Yaitu hukum terbagi menjadi dua. Hukum kauni dan hukum syar'i. Maksud di sini madhin fiyya hukmuk, yaitu hukum kauni. Ya. Telah berlalu hukum kauni. Ya kan? Karena kesedihan atau apa yang telah berlalu dan hal-hal yang telah berlalu itu sudah menjadi ketetapan Allah Ta'ala. Begitu ya. Nah, ini kalau berkaitan dengan huzn, hal yang apa? Kita sedihkan dari masa lampau. Tapi kemudian adlun fiyya qada'uk, itu berkaitan dengan lampau dan kedepannya. Ngerti enggak? Karena di sini kan ada madhin fiyya hukmuk, tapi bisa juga madhin fiyya hukmuk di sini, paham? Bentar. Madhin fiyya hukmuk bisa dimaknai dua. Coba, di sini apa maknanya? Hukummu berlaku bagiku. Gimana ya? Itu kurang ini. Kita pahami dengan bahasa dengan sebaik-baiknya insyaallah. Madhin artinya telah lampau ya. Telah lampau di sini ada dua, kita bisa tafsirkan dua. Telah lampau ketetapan kauniyahmu ya kan? Itu bisa dua pemahaman. Imma maknanya lampaunya keterjadian yang terjadi pada diriku. Faham? Lampaunya telah berlakunya keterjadian pada diriku yang itu merupakan ketentuanmu. Atau maknai madhin fiyya hukmuk di sini adalah takdirmu itu telah tercatat. Sudah ada. Paham enggak? Dan dua-duanya sahih. Hah? Benar? Sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Ya? Dua itu sahih. Maknanya? Paham? Paham? Alwi paham? Yang madhin fiyya hukmuk ini dua, yang nomor dua belum? Bisa maknanya apa tadi, keterjadian terhadap diriku telah lampau dan itu adalah hukum darimu, yaitu hukum di sini maksudnya ketetapanmu, atau maknanya telah berlalu ketentuan takdirmu 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, ya gak? Nih ana kasih contoh biar lebih enak, lebih lunak lagi. Antum naik sepeda, qadarullah kemudian nyenggol, antum nabrak kereta misalnya. Antum yang nabrak, keretanya hancur loh. Allahul musta'an, itu kereta Cina apa jangan-jangan kok bisa hancur. Ya, kayak itu keterlaluan itu. Ya, jalan. Enak gue segitu dari Utsman ke Cilangkap ini, masya Allah. Qadarullah kemudian entah apa sebabnya oleng, jatuh, nyusruk, ya, nyusruk, antum cedera hamstring, masya Allah, kayak main bola aja ya. Nah, terus antum pun berbaring di rumah sakit, ya,
Pas berbaring ini kejadian jatuhnya dari sepeda udah berlalu belum? Udah berlalu. Maldin fiya hukmu, ketetapan jatuhnya sepeda, antum dari sepeda, ini kan udah lewat ya. Ini takdir Allah bukan? Dari segi keterjadian udah lampau, ya kan? Ya. Dan ini disebutkan ini memang takdir Allah Ta'ala. Kemudian dari segi penetapannya, mentakdirkannya kapan tercatatnya? Udah 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi tercipta. Paham gak di sini? Gitu. Lihat, madin fiya hukmuk saja antum bisa pahami seperti itu. Dan kalau antum udah paham seperti itu, coba kan jadi ringan kan ya? Musibah jadi ini semua udah selesai, udah sepertama keterjadian sudah berlalu. Dan memang sudah ditakdirkan sejak zaman dahulu sekali gitu loh. Coba antum ketika dalam musibah kayak gitu, kira-kira ringan enggak? Mulai kerasa apa ya? Yang tadi membeku mulai mencair gitu ya. Oh, gitu ya, gitu kan? Ya udah berlalu ya gitu. Baik, kemudian adlun fi yaqda'uk. Adil terhadap diriku, qada'mu, yaitu ketetapanmu juga. Ya, qada' juga sama seperti hukum dan qadar. Sama maknanya. Serupa. Itu segala keputusan engkau, ketetapan engkau itu pasti adil untukku. Ngerti? Nah, kalau adlun fiya qada'uk ini enggak berkaitan dengan kelampauan atau apa. Pada segala waktu. Ya, bedanya dengan madhin fiya hukmuk, karena madhin ini artinya kan lampau. Tapi kalau misalnya adil ini, yaitu keadilannya. Adil semua qada'mu, yaitu ketetapanmu terhadapku itu semuanya adil. Makin mencair itu musibah, makin lunak itu hati gitu loh. Makin enak, makin hangat hatinya. Jadi tadi sepeda jatuh, itu keadilan Allah. Ya keadilan yang pasti keadil. Kita mungkin enggak ngerti hikmahnya, tapi pasti itu keadilan Allah Ta'ala. Mungkin dulu pernah antum ngerjain orang sampai jatuh di sepeda. Kemudian dengan adilnya Allah Ta'ala membalas 5 tahun kemudian. Bisa jadi. Jadi pokoknya adil itu. Baik berkaitan dengan apa yang telah terjadi dan berkaitan dengan apa yang akan terjadi. Ketika antum panik, agak ham gitu, galau nanti gimana ya ujian. Jangan-jangan merah 3, galau. Ketahuilah, adil Allah itu nanti. Jadi tenang dulu, tenang. Kalaupun nanti terjadi ternyata bukan merah 3, 5. Adil, impas, sesuai dengan kelakuan antum. Gitu ya, sesuai. Ya, begitu. Kecuali kalau terjadi kesalahan. Gurunya salah. Tadi kan ada putra Fadilah. Kemudian bawahnya ada putra Solehuddin misalnya. Ternyata kutuker. Harusnya ini putra Fadilah merah. Putra Solehuddin juga dapat merah. Ya, salah. Nah, kemudian antum tuntut. Bukan tuntut, enggak bagus bahasanya. Apa ya? Antum apain ya? Antum tabayun. Ya. Ustaz, saya mau tabayun, Ustaz. Tabayun sekuat gitu kan. Anda mau tabayun, Ustaz. Perasaan Anda jawab benar, Ustaz. Beneran deh. Kok bisa merah ya? Pas kemudian, oh iya, afwan. Anda salah, afwan. Harusnya antum lebih dari itu merahnya, misalnya. Ya, afwan. Ya. Afwan diralat. Dibirukan lagi, dibagus lagi. Wah, Masya Allah. Ketahuilah, itu pun proses seperti itu. Itu keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap takdir yang dalam mentakdirkan apa yang terjadi untuk kita lalu atau sekarang atau ke depannya. Gitu. Sekarang ikhwan misalnya, antum kan beda-beda kondisi ekonomi mungkin. Anda enggak tahu ya. Ada di antara antum yang kondisi ekonominya itu Allahul musta'an, ya. Enggak bisa diomongin lah. Ya, saking buruknya gitu kan ya. Ada yang Masya Allah sebagian dari antum kondisi ekonominya itu luar biasa. Ya, sehingga semua orang ingin berteman sama antum. Iya, apalagi kalau di jam-jam lapar. Nah itu, pada pengen berteman itu. Ya, habis beli istirahat, ya pada dekat sama antum. Akhi, Masya Allah, kaifa haluk akhi. Pas gini kaifa haluk, ya. Gitu kan? Gitu, ya. Nah, gimana? Beda kan? Beda.
Kemudian yang miskin ini ngelihatin ini. Kok dia kaya ya? Ya, saya kok malah kiri miskin, enggak apa-apa, cacat dan seterusnya. Maka kalau dia lihat di sini adlun fiya qada'u. Adil loh. Nah, adil. Ada sesuatu pada diri antum yang tidak didapat pada orang itu yang Allah lebihkan pada diri antum dan Allah kurangkan pada orang itu. Adil, yakin deh. Apa itu? Ya antum explore diri antum seberapa, apa potensi diri antum. Enggak ada Allah Ta'ala menciptakan manusia dan hamba Allah yang muslim ini tanpa potensi, enggak ada. Ada sesuatu yang pada diri antum kemuliaannya yang Allah berikan, cuman antum enggak mengerti tentang itu sendiri. Ya, baik itu soal harta, soal ilmu, ya. Dan antum pasti memiliki sesuatu yang anda tidak punya misalnya. Anda mungkin bisa faham ini, hafal ini, mungkin bisa. Yang antum tidak bisa. Tapi kita tahu lah masing-masing antum ada potensi untuk meraih pahala yang mungkin anda tidak mampu untuk melakukannya. Pun kalau anda bisa semuanya dan antum memang enggak bakal bisa, itu pun tetap Allah adil. Allah tersifati adil walaupun mungkin dari segi keterjadian kelihatan di mata kita itu kok timpang banget gitu loh. Sebagaimana sebagian sahabat yang miskin ya atau tidak banyak punya harta. Ngeluh ke Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang yang banyak duitnya itu mereka tuh enak, infak gampang banget, kita tuh enggak ada. Rasulullah suruh apa kemudian? Zikir. Zikir. Ternyata jawaban Rasulullah ke orang-orang yang miskin ini bocor, kemudian didengar juga oleh orang-orang kaya. Orang-orang kaya ini selain rajin infak, rajin zikir juga. Makanya tambah naik mereka. Maka kata orang, ya Rasulullah, ketahuan ya Rasulullah, mereka udah bisa infak, zikirnya juga sama-sama kita. Terus kita, maka kata Rasulullah, itu yu'ti fadlahu ma yasha, Allah Ta'ala memberikan apa, keutamaan dari Allah sesuai dengan yang Allah ingin, kirsa Allah. Allah Maha adil walaupun di mata kita timpang, tapi tetap Allah Ta'ala tersifati adil. Begitu. Nah sekarang orang yang kena musibah tsunami misalnya, mungkin dia bilang, kenapa ya kok malah Ciamis yang kena tsunami? Kan pernah ya di Pangandaran ya. Ya. Yang dekat Ciamis ya rumahnya. Kin. Kan Kuningan dekat Ciamis. Ya. Ciamis Bandung. Wah, antum kayaknya harus ini musibah ini. Antum baca doain lah. Ah, gimana Miftah? Yang apa? Ya, siapa Tasik? Ah, Tasik. Ya. Pangandaran ya? Itu musibah atau gempa? Gempa. Tapi orang mungkin orang kemudian Pangandaran bilang, kenapa enggak Jakarta yang digituin gitu kan ya? Karena maksiatnya banyak kan Jakarta, banyak ini dan seterusnya. Kenapa enggak Jakarta? Ya terserah Allah. Pasti adil itu. Memang zahirnya kita ngelihat Jakarta, ya na'udzubillah gitu kan. Kok maksiatnya di mana-mana. Kelihatannya mata kita enggak adil gitu loh. Tapi pasti adil. Pasti adil walaupun di kita enggak masuk logika gitu loh. Enggak mungkin. Masa Jakarta, ya Masya Allah. Terus kenapa kok Rusia, Amerika Serikat dan seterusnya enggak dikasih gempa ya? Ya kan? Kenapa malah Indonesia yang banyak orang Islamnya dikasih gempa? Di logika kita mungkin setan membisikkan, tuh lihat tuh Allah kok enggak adil dan seterusnya. Allah adil, yakin pasti adil. Enggak mungkin enggak adil. Kalau kita selami lagi tentang apa yang terjadi semua ini, kita pasti akan suatu saat akan menemukan, oh benar adil Allah Ta'ala itu. Begitulah manusia, ikhwan. Kadang-kadang merasa Allah itu tidak adil, tidak mampu, tidak dan seterusnya. Tapi kemudian Allah tunjukkan pada dirinya, akhirnya setelah dia menjalani kehidupan, oh ternyata benar Allah Maha Sempurna dengan segala sifatnya. Kayak misalnya seseorang aukal ladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urusiha. Seseorang lagi berjalan ngelihat suatu kampung itu sudah hancur lebur rumah-rumahnya, surat Al-Baqarah, ya kan? Dan hancur leburnya itu luar biasa gitu loh. Ya, khawiyatun ala urusiha. Jadi rumah-rumah itu hancur di atas arsnya. Jadi maksudnya bagian atapnya itu ambrol duluan, kemudian temboknya itu nutupin semuanya gitu loh. Luar biasa gitu. Ya, maka orang ini dikatakan ini yang lihat ini nabi katanya gitu. Dikatakan qala anna yuhyi hadhihi al-ardu ba'da mautiha. Sah? Bagaimana mungkin Allah Ta'ala
akan menghidupkan ini lagi setelah kematian kampung ini. Ya kan? Maka Allah Ta'ala kapan? فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِيَةَ عَامٍ. Maka Allah matikan dia selama 100 tahun. Ketika disebut mati, mati, mati. Tapi mati di sini mati yang tidak langsung dibangkit, tidak langsung di alam barzakh kemudian ditanya siapa Tuhanmu, enggak. Dimatikan, dinonaktifkan kehidupannya, gitu aja. Ya, selama 100 tahun. Nanti dibangkitkan kemudian dan seterusnya akhirnya Allah balikkan lagi sampai binatang yang dia jadi kendaraan dia itu hidup lagi gitu loh. Jadi kemudian dia baru falamma tabayyana lahu, setelah jelas baginya dia pelajari semua ini, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Saya baru ngerti betul-betul sekarang bahwasanya Allah betul-betul maha kuasa. Tadinya dia agak meragukan kekuasaan Allah, bukan meragukan kekuasaannya sebenarnya. Cuman secara logika, kalau udah hancur lebur kayak gini, gimana bisa ini lagi gitu loh, tumbuh lagi. Maka tapi kemudian Allah Ta'ala memberikan pelajaran, dan ternyata saya yakin sekarang Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Begitu juga dengan kita. Ketika kita iri pada orang lain yang masya Allah prestasinya lebih, kemampuannya lebih, kita iri, lama-kelamaan nanti kita akan memahami bahwasanya, oh Allah maha adil, ternyata di balik dia itu ada kekurangannya, ada ininya, dan seterusnya. Dan begitu. Anda pun sebagai da'i juga kadang-kadang melihat ada beberapa ustadz yang masya Allah. Tapi setelah Anda dengar kajiannya, Anda menemukan kesalahan juga ternyata. Adil. Dan kadang-kadang kesalahannya na'udzubillah, berat sekali. Kadang-kadang. Jadi adil semua itu, ikhwan. Walaupun kelihatan logika kita apa? Kurang adil. Adil semua itu. Ya. Nah ini baru kita setengah, kita insya Allah akan melanjutkan nanti di pertemuan mendatang. As'alukallahumma bikul ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw alamtahu ahada min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi ilmin ghaibi indak. Nanti akan menuju Al-Quran. Ya, ada soal di sini? Enggak ada? Lalu kita lanjut ke ijma' saja. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.